nemodasa wagewado alehado samasembudasa nemodasa bagewado alehado sema sembudasa nemodasa bagewado areha sama sambo dasa. Hari ini saya ada uh, ada sesi tanya jawab dulu. Kalau, ada pertanyaan boleh. Uh, three day no ya question asa. Uh, hmm. is a good day question start. Sekarang sesi tanya jawab dulu. Saya uh, Sadao, I would like to ask regarding the dewa. You said that when they were quarrel or fighting, they are anger and they will die. But I understand that Saka and Asura they fight many many times. Mm. Then the question is why uh, many many Dewa and Asura they never die uh, at that time? Other That they are no mano Dewa. They are another type. They were many type like that. Some are keda Sika. They play gay. Some are manobodosika. They are destroyed by the air, corrupted by the mind. So because this kinsaka is not like that. Uh, kinsaka is a uh, no manobodosika, no So kinsaka is a uh, kinsaka is uh, never angry. Kinsaka also kinsaka kinsaka never angry. He's a very patient person. Very patient. Sometimes asura, asura. Sometimes the, best speech say a lot to the kinsaka. And that the time kinsaka very patient. Never, never respond to the asura like that. So, sometimes to for the example to be patient. And then sometimes we show the kinsaka like that. So kinsaka never. Never angry, very difficult to angry person. So because uh, there was a many type. So Manobodhika type is a uh, one type. So, sometimes they are quarrel, other time they are each other quarrel. Other time dosa, alright? They dosa hot, right? Dosa hot. burn to the body because mm. Not not every every day one, not every day. <laughs> even though they were angry, they are, they are not dying. Okay. Jadi pertanyaannya tadi saya bertanya kepada Saido. Kemarin di Damato yang sebelumnya Saido menjelaskan kalau dewa marah dan ada dosa muncul dalam hati, dosa itu akan membakar tubuh dan meninggal, mati ya. Tetapi pada saat itu Saka dan para asura mereka banyak dosa saling membenci dan saling Saling perang, kenapa mereka tidak mati? Karena dosa itu. Kemudian saya menjawab, e, "Karena mereka bukan tipe dewa Manopadosika." Jadi, tipe, hanya dewa tipe Manopadosika yang satu tipe dewa ini aja. Yang kalau mereka muncul kebencian dalam hati itu akan meninggal, tapi Saka dan Asura itu bukan tipe dewa ini. Jadi, ada banyak tipe-tipe dewa yang lain, tapi Saka ini bukan termasuk tipe dewa itu, dan Saka ini dewa yang sangat penyabar dan tidak mudah marah ya. Seperti contoh kata Saidul, Asura sering memancing kemarahan dari Dewa Saka, tetapi Dewa Saka ini tidak tidak menggubris pancingan dari dari Asura itu dan dia tidak marah. Jadi sangat sangat, sangat sulit untuk memancing kemarahan atau uh, menghilangkan kesabaran dari Dewa Saka seperti itu. Boleh bantu bantu terjemahkan. Mau tanya yang kemarin tentang semuanya Suta itu ada Kalimat sang Buddha yang terakhir itu kok bisa begitu banyak dewa dan brahma bisa mencapai kesucian itu apa yang dikontemplasikan kah pada kata kalimat kalimatnya hanya sederhana saja gitu beda dengan kayak di Dhammacakka gitu kenapa bisa begitu mudah apa tercapai kesuciannya kalimat apa yang dikontemplasikan masih ada ada minggu minggu no once i allow explain in the massamya sutta dhamma to his idea is a uh, even those in the massamya sutta is uh, many the devanis sutta so the phonu vattu dhamma is seventy uh, little so in the beginning some the first tenzer they explain about the arhan quality Anquality is a fast, they say is a Maha Sameo Kaya samagata Samagada Agadama imandama Samea de Kita Abrajita Sagandi Ataco Abra deva da Bagueto Sandi imagata Abasi Tadra Bego Samada Hansu no Ujuga सत्येति वनितानी केत्वा इरिया निरेखन्ति बान्दितादि अथा कौ अपरा देवता भगवते संधिके हिमागां तं आभाषि येके जीवुदन सन्नं गतासेन तेगमे संदि अपाय भूमि पहाय मनुसन्देहं देवकायं परिपुरिसन्ति ติ सो इन दिस फर्स्ट टेस आर There are arahant quality and how to maintain the mind and also the benefit of the taking refuge. So so they are nearly the full over to Dhamma. No? So at that time Dewa and Brahma they are very happy, no? So happy is the, the reason to attain megapala. So because they're uh, very happy at that time they also can contemplate uh, to understand the full number of truth. So this is one one option. Another option is my uh, my continuity. Yeah? My continuity is uh, first getting the pity. after that higher pity. at the time tranquility arrive. Because tranquility, happiness arrives. Because happiness, concentration, samadhi arise. Samadhi doyata buddha janadi pasadit. The one who have concentrated mind, he can know the dhamma as reality is. This is also one option. The this here is play two option like that. Uh, possible to attain mega-plot. Okay, uh, jadi salah satu seado di Myanmar, uh, beliau menjelaskan mengenai Maya Sutra ini meskipun di Maya Sutra ini intinya adalah nama-nama para dewa dan nama para Brahma tetapi di sana juga ada syair yang tadi di sudah dihafalkan oleh saya Dao, itu syair itu menjelaskan tentang kualitas dari Arahat. Jadi uh, di, di syair itu pembukanya adalah kualitas Arahat dan jadi para dewa dan Brahma mereka bisa merenungkan kualitas-kualitas itu dan di, dari sana mereka mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kegembiraan dari kegembiraan itu mereka bisa uh, karena karena kegembiraan itu akhirnya mereka bisa merenungkan tempat kebenaran mulia jadi dari sana terus yang kedua ada kemungkinan kalau uh, dari Mahasangha Sutta itu mereka bisa mendapatkan piti atau kegiuran dari kegiuran itu muncul ketenangan dan dari ketenangan itu akan muncul konsentrasi mereka yang punya konsentrasi sangat dekat dengan dimana itu kata Buddha ya. Jadi dari konsentrasi itu mereka akan merenungkan empat kebenaran mulia. Jadi ada dua opsi yang bisa dijelaskan oleh saya dari Myanmar tadi. So I want to show that this uh, paragraph uh, to remove clear. At the conclusion of the discourse, Oma Samya Sutta, 100,000 crore of Dewa and Brahma attain Arashi, and those who attain Sotapana Ariyashiwa beyond the calculation. According to Mawega Wherever there are Ubo no of clarification. When we look at Masamya Soda as a whole, we find that the discourse was given with an emphasis placed on the numerous Dewa emblems mentioning their family and clan names and their, the question may arise. At the essence of the exposition of Artemis how Short Dewa emblems realize the four number 2 and Achieve emancipation, wimuti, a taste, stay or stop and etc. By hearing only their family and clansness, here is the answer. The Buddha was aware that by hearing or that. Jadi ini ini ada pertanyaan yang sama ya. Di dijelaskan oleh saya tahu Ubud sebelumnya sudah ada yang bertanya seperti itu juga. Kenapa di setelah di akhir Mahasamaya Sutta, banyak mencapai arahat dan bahkan yang mencapai sota dan tingkat kesucian Ari uh, tingkat kesucian yang lain di luar di di luar perki, uh, di tak terhitung jumlahnya jawabannya uh, dijelaskan oleh sayadaw ubud sayadaw yang sangat terkenal di myanmar jadi penjel, uh, jawaban lengkapnya buddha mengetahui bahwa dengan menge mendengarkan sutta dari mahasamaya sutta ini pikiran dari para dewa dan pahama menjadi stabil bebas dari rintangan tanpa polusi dan pada saat itu dengan dengan pikiran seperti itu dan merenungkan empat kebenaran mulia para dewa dan Rama akan mencapai tingkat kesucian dengan kata lain dengan mendengarkan Maya sama suta maka dalam pikiran mereka akan timbul uh, keberlangsungan men, uh, tingkat batin uh, yang stabil antara jadi artinya mental mental pikiran mereka stabil naik terus tingkatannya dari dari pertama muncul piti dulu kemudian muncul ketenangan atau pasadi kemudian selanjutnya muncul suka atau ke ke kegembiraan selanjutnya ada konsentrasi dan akhirnya muncul pengetahuan 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 vipasana ya di atas itu ada ada ya yang namanya yathabutanyana nibidanyana dan sebagainya sampai maganyana dan Mimutinyana dan sebagainya sampai mereka mencapai tingkat Arya. Jadi seperti itu. So eh you also see. A, you also get this method called the you can attain during the my chatting time also. Jadi kata saya kalau pikiran kalian bisa sama seperti yang dijelaskan tadi, maka kalian juga bisa mendapatkan maganya. Nah, pada saat saya, saya chanting ya. Oh, you are questioning for me, I will chant now. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya itu akan chanting masa Sutta. At the time, oh Of all light, just meditate. Uh, pada saat I mean itu meditation. lampu mati semua, hanya meditasi. Uh, but they, I have question from a friend of mine. According to Abhidharma, can jana be unwholesome? According to Abhidharma, can jana be unwholesome mind? Can jana jana mind ano? Jana mind, jana mind wholesome. Unwholesome. Jana mai au au anhusan yeah. jana mai ahusan, i never ha <laughs> jana mai uli ta kusla ekliya kliya uli <hesitation> mm. jana mai e jana mai is sa kusla wipaka e kliya uli right five 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 five, five. rupa wajala au rupa four 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 no aku slah never aku slah musala wibaga and kriya only. yeah, we have a bit of my picture. Don't worry. I will ask them. Never mind lah. They can baik my mic. With my mic also. They can Don't worry. okay. Pertanyaan tadi, apakah jana bisa uh, pikiran yang aku salah atau yang tidak baji? Kata saya itu tidak mungkin karena secara abidama itu jana itu adalah 27 ya tadi. 27 faktor faktor kusala semua citanya. Jadi tidak mungkin. Some people say mecha samadhi like jana. Sometimes they say they, they playing game. You know playing game. Playing game like that. playing card. Chinese people like very much. Without eating also they can play. And then they are samadhi is a very deep. <laughs> And then I know, no this eh uh, no 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 kusamezo aku selamai. This call called samadi. samadhi. samadi. samadhi. Yeah? Such kind of samadhi also has. Mecha samadhi. Mecha, not sama samadhi. Kata saya tahu ada yang namanya mecha samadhi, tapi bukan jana mungkin. Jadi mecha samadhi ini adalah samadhi yang salah. Kalau miccha kan bahasanya, bahasa Indonesia salah. Jadi seperti kalau sedang bermain game atau bermain kartu, mereka bisa sampai lupa makan kalau main game atau main kartu itu karena konsentrasinya kuat. Ini konsentrasi yang salah, ya. yang arahnya nggak benar. Yeah, last night my small biasa. say, last night he wasn't sleeping he he he, watching the movie. Right, she she say. So this also bicha samadhi, not the sama samadhi. Jadi kata Saidal semalam kapiannya juga mengatakan sebelum tidur dia nonton film. Kata Saidal ini disebut konsentrasi yang salah juga. Kapia Ananda, right? Ananda, Ananda where? Kapia Ananda mana? Oh. Eh. <laughs> Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya ada. Pelajaran winaya uh, itu ada uh, ada dua macam pelanggaran uh, yang satu Dukati, kalau nggak salah untuk yang agak lebih ringan yang satunya lagi yang lebih berat saya lupa bante uh, minta tolong dijelaskan uh, artinya dan konsekuensinya terima. oh Pak dia 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 seven abadi There are seven kinds of apathy. So, there are seven kinds of apathy. The heaviest apathy is called apathy. Number one, the Parajika apathy is a uh, have to disrupt, cannot stay and be good. This Parajika apathy is uh, because of sexual conduct, and number two, stealing property, number three, killing the human being, number four. Jadi, saya sudah menjelaskan ada tujuh macam pelanggaran oleh seorang biku. Ya, tujuh macam pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran yang paling berat, namanya Parajika. Ini, Parajika ini ada empat macam. Yang pertama, membu uh, yang pertama itu adalah uh, seksual intercourse itu berhubungan badan. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, membunuh manusia. Yang keempat, Berbohong mengenai pencapaian jana atau magapala yang lain. Jadi, uh, kalau para jika ini dilanggar, maka seorang bikku itu tidak boleh menjadi bikku lagi, dia harus lepas jubah. Jadi, para jika ini sama seperti lima silanya umat awam. So in the yang pertama. Jadi, itu adalah yang pertama. Jadi, Do sila, do sila, in the, same way, in the also, among the four at the time, this had, this called sila, Jadi, uh, para, pelanggaran para jika ini sama seperti lima sila umat awam. Jadi apabila terlanggar, uh, misalnya umat awam melanggar satu sila dari lima sila ini, maka umat awam ini bisa disebut nggak punya sila. Begitu juga biku ya. Kalau dia melanggar salah satu dari empat para jika ini, maka biku ini disebut nggak punya sila. And then I have to quickly change to the samnela or lele lay man lain. Cannot stay biku lagi. Kalau biku sudah melanggar para jika, harus cepat-cepat lepas jubah dari biku. Bisa jadi samnela atau umat awam. So number two, second heavier is a so, Pelanggaran kedua namanya Sanghadisesa. Sanghadisesa Sangadi sesa abadi. Why call sangadi sesa? to confess we need the sangha at that time we had to chant the kamoza at that time we need sangha so this is abadi called sangha this is abadi kenapa disebut pelanggaran sangha disesa karena untuk untuk mengakui kesalahannya itu untuk mengakui pelanggarannya itu kita membutuhkan sangha jadi untuk melang, uh, mengakui pelanggaran itu bhikkhu ini harus mengumpulkan sangha at that time the case is the sampai touching the touching the woman with the ragas ragajita And uh releasing the semen and also the uh, associated to the women etc such kind of the committing at the time this second heaviest abati pelanggaran sangat disesa antara lain uh, misalnya me menyentuh wanita dengan nafsu atau secara sengaja mengeluarkan air mani atau berbicara dengan perempuan mengenai masalah seksual dan lain sebagainya. Ada 13. Jadi kalau ini terlanggar maka disebut pelanggaran sangat disesa. Oke, okay, this first prajika, second sangat disesa. So this first and second we call the guruka apati, very heavy heavy apati. Jadi yang pertama tadi pelanggaran parajika, yang kedua sangat disesa. Jadi kedua pelanggaran ini disebut garuka apati atau pelanggaran yang sangat berat bagi seorang biku. So among the seven, this two is heavy. Luhuka. Another other fight is called Luhuka abadi. Jadi dari tujuh dua tadi yang berat, selanjutnya yang lima lagi disebut pelanggaran yang jenisnya ringan. So this Luhu fight is the number one Tulajaya Abadi. Yang dari kelima ini yang pertama adalah Tulacaya. So Tulajaya Abadi is something like killing, killing not you maybe, killing, uh, killing the other and also the stealing. Stealing at the time they had limited value. So more than the more than the one pada 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 means nowadays maybe uh, maybe forty five dollars something like that. This limit limitation. So more than this value at the type of jika So between the and other forty-five dollar stealing at the time, two litigia like that. So at the time, this jaya abadi is also can be confessed at the end of parajika because his stealing is a, not so much. Pelanggaran <todongan> hukat saya ini salah satunya misalnya membunuh juga, tapi bukan manusia yang dibunuh misalkan dewa atau peta, ya. Yang kedua mencuri juga iya, tapi mencurinya ada batasnya. Satu pada kalau di kalau di Pali ditulisnya satu pada. Satu pada ini nilainya sekarang sekitar 45 dolar. Jadi kalau mencuri nilainya di atas 45 dolar termasuk para jika, tapi di bawah 45 dolar itu termasuknya tulat cahaya. Jadi kalau mencuri di bawah 45 dolar termasuk tulat cahaya bukan para jika, jadi Biku bisa melakukan uh, pengakuan. And also another is a nisagiya. Nisagiya Lisegiya mini is a uh, accepting the money offering by the uh, dayaka. At that time, this money have to relinquish before confession. This abadi called Lisegiya Pachetiya Selanjutnya ada pelanggaran namanya Nisagia Pachetiya. Jadi misal, pelanggaran ini misalnya seorang bikku menerima uang dari umat, dari orang lain, dari siapapun. Nah, kalau Biku menerima uang, maka dia termasuk pelanggaran nisa Pacetia. Maka kalau mau memurnikan diri, Biku ini harus membuang uang itu atau melepaskan kepemilikan atas uang itu, kemudian mengakui di depan Biku yang lain. So, without cannot, cannot confess. Tanpa, tanpa melepaskan kepemilikan atas uang itu, Biku ini tidak bisa mengakuinya. Maksudnya tidak bisa dimurnikan. So, this is... Kondisi gya Another is the uh, sudha Soda Bajita is uh, no need relinquish. Sometimes uh we could buy by money to the food like that. Maybe a young girl. <laughs> a Yangorin, he want to eat. At the time, he has money and he buy the chicken, fried chicken and he eat. At the time this chicken reach in the stomach cannot relinquish. <laughs> such kind of apathy. And also yesterday, digging the art. This also no need to language. How to language already only in the stomach. so this cause so da Pelanggaran selanjutnya namanya sudah pacetia, jadi pelanggaran ini uh, tidak perlu dilepas kepemilikannya atau tidak perlu dibuang. Misalnya seorang biku dia ada uang tapi dia membelanjakan uang itu, dia beli sesuatu dengan uang itu misalnya kata saya tadi beli ayam goreng, jadi ayam gorengnya itu dimakan dan masuk ke perut kan tidak mungkin bisa dilepaskan gitu kan. Jadi, atau seperti Damatok kemarin, wilayah itu ada menggali tanah, itu juga termasuk pelanggaran Pasetia. Jadi hanya perlu diakui saja. Number four is a uh, dukata. Yesterday is a dukata. Dukata about is a uh, two meaning is uh, bad or wrong. Kata ini is a uh, damn. Wrong doing is called dukata. Uh, yang selanjutnya adalah pelanggaran dukata yang seperti di uh, Damato yang semalam ya. Dukata ini artinya uh, wrong doing, uh, kelakuan salah. Hmm, wrong doing. kelakuan so, yang just, salah. Wrong doing yesterday. Yesterday he has done. Oh, this is uh, jata patuhi or ajata patwi yesterday. Yesterday Damato, you know. Jata patwi, they shall not destroy. Ajata, like sand, stone, can, can destroy. In the moment But this big red doubt this or jata or ajata, he cannot decide. At the time he just trying. At the time this also wrongdoing. Jadi dukata ini yang seperti yang Damato kemarin kan ada tanah yang boleh digali dan ada tanah yang enggak boleh digali, yang jata atau ajata. Jadi pada saat Biku ini ragu, dia tidak tahu apakah tanah ini boleh digali atau enggak digali, tapi dia tetap gali, maka itu namanya dukata. Dia sudah kena pelanggaran dukata. So because the beku beku like, eh we had that we shall not do. Jadi karena itu dalam mm. kehidupan biku, kalau kita punya keraguan itu sebaiknya jangan dilakukan. So have to ask, have to aticha or other. Like, uh, sebaiknya termasuk. tanya guru atau tanya yang lain dulu. Yeah. Without asking, never five, do other. Look at. Kalau nggak bertanya dan akhirnya ah nggak apa-apalah, nggak apa-apalah kita lakukan aja itu bisa termasuk dudhata juga. Oke number five is uh, do pasita. Dubasita is a Du is a bad. Basita is a speaking. Best best speaking. Bad best speech. Best speech. Yang ke, yang kelima atau yang terakhir adalah dubasita. Dubasita ini artinya adalah ucapan yang tidak benar, yang salah. Oh, arahang kami, in like that. <laughs> shonosi <say> like. <laughs> Misalnya, oh arahang datanglah ke sini. So, arahang. Each other shonosi. Ah arahan saya dari kami naksjonal no, sila, itu hmm. <laughs> sudah <Yeah>. basi <laughs> dah. Jadi jangan para saya le juga jangan berkata oh arah saya le yang telah mencapai arahat kesinilah gitu. Jadi jangan seperti itu gitu. So this five it can 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 do the uh, confession easily. Hmm. Jadi lima yang terakhir tadi cuma perlu diakui okay. saja. Okay seven abadi, seven abadi. Nah, understand? Totalnya tujuh pelanggaran ya. Pertanyaan selanjutnya ada. Wanda, Mi, Bante. Uh, Bante, tadi kan lanjutan pertanyaan teman tadi konsekuensinya apa? Udah dijawab kah Bante. Yang dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Konsekuensi. Oke, okay, ya. Consequence is the heavy to the light, right? Consequent, consequent. Consequent, heavy to the, heavy to the light, like that. Consequent meaning the series. right Ah, um, uh, we back up. Ah, cause and effect. Ah, uh, cause and effect. Or every cause and effect know by only Buddha. I cannot know because many cause and effect, right? Partially we can know, partially cause and effect. This is uh, this is end and committing abhati and eh? effect, effect, right? Or punishment. Or uh, this this Sangha, This is uh, at that time I have to request. And do Privasa Manata, have to practice. This uh, is uh, such kind of punishment we have. Done. And Parajika, para meaning, is uh, he cannot stay bhikkhu have to relinquish, have to disrobe. This is also one kind of punishment. He, she asking like that. Okay, Parajika, punishment is uh, have to disrobe. Or oh, change to the Samnira like, quickly. This is uh, for Parajika. Sangha, this is uh, have to practice. Uh, priwasa manada pratis Ah, uh, priwasa manada pedis. At that time he 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 is a non no me no 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 me bhikkhu at the time. He had to he had to practice uh, punishment duty like that. Ah, uh, is a okay. Jadi untuk hukuman ya maksudnya konsekuensi tadi ada dua artinya yang pertama itu apakah konsekuensi secara hukum kama atau konsekuensi secara hukuman jadi kata saya itu konsekuensi secara hukum kama cuma Buddha yang tahu kamanya seperti apa ya, kita cuma tahu sebagian, tapi kalau konsekuensi hukuman, kalau yang para jika itu, kalau seorang biku melanggar para jika, maka hukumannya adalah dia tidak boleh menjadi biku lagi di, di kehidupan itu juga, jadi dia harus lepas juga menjadi samanera atau umat awam, kalau yang pelanggaran sangat disiksa maka hukumannya adalah biku itu harus menjalankan ada yang namanya pariwasa manata. Jadi selama men, selama menjalankan tugas-tugas dari pariwasa dan manata ini biku ini bisa dibilang bukan biku yang normal, artinya dia biku terhukum ya bisa dibilang biku terhukum. Misalnya misalnya meskipun dia seorang biku senior, kalau dia sedang menjalani pariwasa itu dia harus duduk di paling belakang gitu seperti itu. Ada banyak tugas-tugas yang harus di, dilakukan oleh biku yang sedang menjalani. Sangat di, uh, pariwasa dan manata itu. pariwasa manata time, line also not to seniority. He must be the the behind last last like that. Jadi pada saat dia sedang menjalankan pariwasa dan manata, bikku yang terhukum itu pada saat uh, pindah patah itu dia berdiri di paling belakang. Meskipun dia seorang biku senior ya, dia dia pindah patah di paling belakang. Understand? Okay. Understand saya doh. Uh, saya eh uh, Bante, tolong terjemahkan Bante. Uh, pada saat misalnya saya tahu uh, meditasi atau membabarkan dhamma lah ya, uh, tempat duduknya itu, apakah boleh? Maksudnya saya lihat kan agak tinggi tuh duduknya. Itu pelanggaran atau enggak ya, Bante? Pada saat saya Dao eh, membabarkan Dhamma seperti kemarin yang hari Rabu diikuti saya, saya kami kan melihat eh, saya lainnya duduk di bantalan medit kursi meditasi yang yang lebih tinggi dari biku senior yang duduknya cuma pakai alas yang kain demikian aja. Apakah itu termasuk pelanggaran, Bante? Terima kasih. According to India is a listener and speaker. So, speaker and listener, speaker must be high. According to uh, speaker is high, and also listener is a sitting at the time, speaker should not stand. Uh, because sitting, sitting. pucha is more comfortable. So maybe usually in the layman like is a speaker is a standing, he microphone he is talking like that. Listen now or sitting. Up and the wind here like that. We here must be sick. <laughs> okay, you trust me jadi secara winaya ya, ini menurut winaya, kalau uh, kalau apa uh, yang membarkan yang membarkan dama itu duduknya harus lebih tinggi dan yang kedua, yang membabarkan dhamma, kalau yang mendengarkan duduk, yang membabarkan dhamma juga harus duduk. Jadi tidak boleh berdiri. Jadi uh, kalau saya lebih bilang, mungkin para, uh, ada orang yang membabarkan dhamma, tapi biku ya ini, biku yang membabarkan dhamma, dia suka jalan-jalan, tapi pendengarnya duduk itu nggak boleh. Secara winaya. And arrive is uh, sometimes speaker have to show standing something clear like that. And then, how to do? How to do? masalahnya timbul kalau yang membabar, yang membabarkan damai ini harus menulis sesuatu misalkan di papan tulis bagaimana you know that at the university lecturer always standing and show like that how to do at that time Because how to do jadi seperti di, <laughs> di di universitas ya di universitas itu at that time we have we have the windy scale windy at that time some tega please you stand please say maybe two or three you stand at the time speak out attention to this standing person only not other at the time not apati at the other time hmm. oh jadi caranya kalau memang harus berdiri dan harus menulis sesuatu di papan tulis uh, secara winaya kalau supaya tidak apa apati supaya tidak melanggar maka uh, biku ini bisa menyuruh beberapa orang apakah tiga empat orang ini berdiri kemudian biku ini uh, memberikan perhatiannya kepada tiga empat orang ini. Jadi seolah-olah cuma membarkan damai kepada orang yang berdiri ini. Jadi dia, dia kasih perhatian hanya ke tiga empat orang yang berdiri ini. Pada saat itu boleh. And sometimes during tomato or although some people cannot sit on the floor, he he must sit the chair. Say say or sometimes hide. higher than bhikkhu. They they use the chair. At that time we not pay not not pay attention at this person. We pay attention to the floor person. At that time no abati. Jadi kalau misalkan ada juga orang yang mungkin sudah tua tidak bisa duduk di lantai ya pada sadamato. Jadi dia harus duduk di kursi yang di mana kursi itu lebih tinggi daripada kursi yang membabarkan dama. Jadi caranya itu biasanya uh, yang membabarkan dama ini tidak memperhatikan mereka yang duduk di kursi yang tinggi itu. Jadi dia cuma memperhatikan mereka yang duduk di lantai itu. Jadi pada satu boleh tidak melanggar. How to do, not to be ini adalah cara bagaimana supaya tidak melakukan pelanggaran oleh seorang bhikkhu. And also, the motor time, speaker speaker is not where not the slipper. At that time, also, the listener should not take off the slipper. Sometimes, uh, some in Jakarta, some Matter time, they not take off the slipper. At that time, I not pay attention there. Some kapiya, I already told you, you should take off your slipper. I pay attention my kapia only. <laughs> <laughs> ada beberapa yang ada bukan ada beberapa orang biasa yang biasanya mendengarkan dhamma itu tidak melepaskan sendal jadi kata Saidaw dia sudah selalu menyuruh kapiannya untuk melepaskan sendal jadi pada saat Saidaw membabarkan dhamma dia cuma memperhatikan kapiannya aja Have you seen in Jakarta they wearing slipper no. right? Sendal. Pada saat Dhamma di Jakarta biasanya pada pakai sendal kan kata well. Saidaw but according to the tradition must be decomposed at the time of respect secara tradisi itu biasanya jangan memakai alas kaki untuk pada saat ada yang membalaskan dama umat awam sebaiknya jangan pakai alas kaki say, oh, floor, very cool bandi, tapi katanya lantai <laughs> sangat dingin bante katanya mereka begitu they also they prepare the uh, chair and chair and table and like that so they have to use their slave part they say cool floor very cool <laughs> biasanya alasannya itu karena <laughs> lantainya dingin yeah. Uh. In, in, Myanmar is never 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 wear the slippers. di Myanmar tuh umat-umat awam mendengarkan dhamma itu nggak pernah yeah. pakai yeah. sendal never and Tarim monastery also they take off slippers like that they can't do that

jadi di Dawai, di tempatnya Saidal dan di Maulamin itu memperbolehkan sendal ya. Jadi kata Saidal mungkin di satu Dawei itu, di satu kota Dawai itu cuma tempat Saidal Ukun aja yang boleh pakai sendal. Tempat yang lain nggak boleh pakai sendal. Umat awamnya maksudnya. Kalau masuk monastri harus lepas sendal. Bante, kalau okay. Palda saat mendengarkan dama memakai alas kaki berupa kaos kaki, boleh nggak? Socks. So, uh, so, okay. boleh, oke. Uh, boleh, boleh, boleh. So, uh, yang kemarin yang saya tanyakan tadi adalah gini, Bante, kan, da, saya duduk di kursi, lalu ada dua biku yang sama-sama duduk di uh, area lantai yang dialasi. yang pertanyaan saya adalah, uh, saya lainnya pakai bantalan meditasi lebih tinggi dibanding bikunya yang di depan, itu nggak masalah ya, Bante? asalnya sama siapa maksudnya, apakah dengan saya daunnya atau dengan saya lainnya, atau bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya berarti spesifik, apakah saya lain, termasuk melakukan pelanggaran, nggak pada saat mendengar dama, ada biku di depan yang duduknya lebih senior, uh, tapi bantalannya lebih tinggi dibanding bikunya. Tapi saya daun pada saat itu lebih tinggi, kan? Sally Sally Abati Sally eh, Sally ino Sally uh, not the shining sila, we can say like that. Not shining sila. Sila not shine. It's called it. Sally had no abati, right? Sally, how many abati? <laughs> no. <laughs> not shine and not shine like that, right? At the time, because Sally is higher than Biku. At the time, Sally sila not shine. Not shine. Kata saya dah tu, saya tidak punya apati ya, karena bukan bikku kan, karena tapi menurut saya, menurut saya dong, mungkin pada saat itu mungkin saya lihat silanya tidak cemerlang katanya signing itu cemerlang atau sempurna atau seperti itu tidak signing. Tapi bukan apati, saya lihat nggak ada apati. Thank you, Saido. Terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya ada. Oke, okay, no worry. Uh, I one, one, question, saya. Tanya lagi Bante kan di dalam Suta, Suta itu banyak dewa dan makhluk berama lainnya itu mudah mencapai kesucian. Tetapi kok di dalam dewa, di, di salah satu de, Suta tentang dewa, ada yang menceritakan saat dewa mau meninggal. Ya, ada lima penampakannya, ciri-cirinya. Nah, ada dewa lain biasanya temannya memberitahukan untuk memberitahukan dewa yang akan meninggal itu untuk tinggal untuk menuju ke alam manusia. Kenapa sudah di alam dewa maunya ke, ke alam manusia yang lebih susah atau lebih mau ada apa? lebih sulit lah dibanding alam dewa. Kenapa nggak ke alam dewa-dewa lain, alam Brahma gitu? Kenapa malah manusia menjadi tujuan yang baik itu? Padahal di alam dewa kan begitu gampang orang apa? mencapai kesucian. Masih. Oke, okay, so these are different different level of dewa. so they will have to practice step by step you know? and then I, he need to come the indonesia <laughs> to practice step by step because they were not easy because left 500 right 500 mm -hmm. many testaments. so he need to count indonesia tamasari yeah because they arch please go to the indonesia to be born like that this is one level Another level is uh, another level is uh, he no need to practice too much. After listening also can. He like the maslamanya time many dewa and belum they teh reaksi. So different level like that. Jadi tadi pertanyaan eh pertanya dalam bahasa indo ya. Uh, sekarang jawaban dari saya dulu tadi. Jadi dewa pun banyak tingkatannya. Ada dewa yang harus berlatih setahap demi setahap. Jadi mungkin pada saat hendak uh, meninggal itu mereka harus datang ke Taman Sari untuk berlatih setahap demi setahap. Jadi pada saat itu saya sudah mengatakan uh, mereka yang perlu berlatih setahap demi setahap itu harus terlahir di alam manusia karena di alam dewa itu susah berlatih karena di sebelah kiri ada 500, sebelah kanan ada 500 dewi yang yang menemani. Jadi banyak banyak gangguan di alam dewa untuk berlatih setahap demi setahapnya. Tapi ada juga dewa yang mereka tanpa perlu berlatih karena paraminya bagus, jadi hanya perlu mendengarkan damas sedikit, mereka sudah bisa mencapai ya. Jadi seperti yang di masa sama itu, dewa-dewa hanya perlu mendengarkan dhamma, mereka bisa mencapai tingkat kesucian. Gitu. So after we in the Maha sama at that time, among the many dewa-dewa, a few only, a few minutes a hundred thousand, So is is uh, compared with uh, all deva and demas, this only a few only. Uh, many are not yet a Arashis or uh, Sotapanna, not yet. At that time, at that time, Buddha defined two groups you know, to be continue there, Dhammata. So Buddha continue six Dhammatas, six Sotas. Six Today I have to explain that I have time. Or tomorrow. Six sutta Buddha continue. No? One sutta is for Raga person. Sama pre sutta. Number two is a sutta for Dosa Charita. Number three, Mahaviva sutta for Moha Charita. Number four, number three is a Mahaviva. Number four, Chula Viva sutta for Wittaka person. Thinking a lot. Number five, Tudaka sutta, Sada, confident a lot. Number six, Puri Veda Sutta wisdom alone. So depend on the this is kind of Charita, Buddha continues six six sota. Before before giving this six sutta, Buddha divided into two groups. One group is uh, never attain megapla like Even even he continued they were not attain megapla. So for those person, Buddha not give them out of. This, this group, this group is uh, not able, unable, disabled person, like that. <laughs> Another group can attain like that. After six sutta at that time, each, after each sutta, again, hundred thousand koti, deva, jama, attain arashi. Like that. So six sutta at that time, six times attain, hundred thousand koti, deva, jama, attain arashi, again. So, so main mahasamana sutta is a uh, hundred thousand, 100,000 koti 100 100 at that time. 100,000 koti 7 times a day arashi. because call pada at the day Sutta okay. Jadi saya dahulu menjelaskan di akhir Mahasamaya Sutta itu kan banyak para dewa dan para Brahma yang mencapai tingkat kesucian Arya. Tapi ada juga banyak juga yang tidak mencapai. Ya. Jadi pada saat itu Buddha membagi menjadi membagi mereka menjadi dua grup yang belum mencapai ini dibagi menjadi dua grup. Grup yang pertama, um, mereka yang ada kemungkinan bisa mencapai setelah Buddha setelah masa Sutta itu, Buddha akan melanjutkan enam- enam Suta lagi. Jadi grup yang pertama ini, mereka yang punya kemungkinan bisa mencapai tingkat kesucian setelah Damato selanjutnya. Dan yang grup yang selanjutnya adalah mereka yang tidak bisa mencapai setelah Damato itu. Jadi mereka tidak mungkin bisa mencapai itu dibagi oleh Buddha. Ada enam- enam jenis. Suta yang di, akan dijelaskan oleh Buddha selanjutnya selama samaya itu, yang pertama adalah sama Sutta Suta itu untuk mereka yang menyenangi raga, raga ini nafsu duniawi, untuk mereka yang senang akan raga. Yang kedua namanya kalawiwada Suta untuk mereka yang dosanya kuat atau kebencian dan kemarahannya itu kuat. Suta yang ketiga namanya mahabiwa Suta untuk mereka yang uh, kebo, uh, ketidaktahuannya kuat, mohanya kuat ya. Yang keempat namanya Zula suta untuk mereka yang banyak pikiran, Witaka. Mereka yang banyak pikiran, yang suka berpikir gitu. Yang kelima untuk mereka yang sadarnya kuat itu sutanya namanya Tua Taka Suta. Yang terakhir namanya Pura Beda Suta untuk mereka yang penuh kebijaksanaan. Jadi setelah uh, jadi setiap suta ini dibabarkan ada 100.000 100 ribu, ko, 100, 100 ribu koti jumlah para dewa dan brahma yang mencapai tingkat kesucian lagi. Jadi karena ini ada enam jadi total ada 600 ribu koti jumlah para dewa dan brahma ditambah 100 ribu yang maha ya. Jadi total di hari mahasamaya suta itu ada 700 ribu koti jumlah para dewa dan brahma yang mencapai tingkat kesucian. So in this in in those six to have more more explanation all the how to practice to know the fundamental. Jadi di, dalam enam 6 suta yang dibabarkan oleh Buddha itu, di dalam dijelaskan lebih detail bagaimana untuk berlatih empat kebenaran mulia. So, today we had time. Tomorrow we wish we wait we will chant this sutta. Good. Kalau <laughs> ada waktu besok saya dah akan membacakan juga melafalkan sutta ini juga. So if you only if you only Paul I chant the one night this all seven sutta want to mato. Seven sutta I want to mato like. <laughs> Dipinulin saya itu membacakan uh, satu malam ya uh, semua sutta ini di satu damato. Hmm. Oke, okay, another question. Oke, okay, pertanyaan yang lain. How to associate with the wise how to protect ourselves in Dusila. Ah. Uh, how to? How to protect ourselves from Dusila? Ah. Uh, Practice, practice, respectfully practice sila. And that I never began to do sila, and also brought by the meditation. Always meditate, and that I never look and sila, because no chance to break. <laughs> because 34 hour meditation, right? <laughs> so because uh, we have four kinds of sila. Number one, is sila. Is, uh, Saliha, the Patimokkha Sangha sila. Patimokkha is a Sri at a temple. Uh, we have there. 2 to 7 sila. This is called particle For lay person, 5, eight, nine, ten. So this is called particle Number 2 is the area samra sila. Area samra sila is uh, to control the eye, ear, nose, and body. Understand? Another is the uh, pechya sanjasita sila. then we are pretty every day we reflect like manandukan danda danda like that. <laughs> this copy cha sani sidata sila we are not reflect at the time our sila are not you, you are uh, so 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 before eating we have to reflect like that because this another is a ajiva parisuddhi sila right 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 understand so for lay person had to avoid for the five wrong trading. Uh, have to have to avoid that Five kind of the wrong trading. Uh, wrong trading meaning is uh, uh, not selling the poison, not selling into no not 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 the not trading the human uh, being eh? and also uh, not selling the meat after after raising after the animal like that. So these are five kind of wrong treatment had to avoid for lay person. So for sale or for people at the time, many the wrong action, which uh, Which Bhikshu Ajiva is a, we should not, we should not the uh, uh, medical treatment to other. At the time, patient after, if we do the medical treatment, if we know we cannot we cannot we cannot do the medical treatment because if we do medical treatment and the patient he will be offer some the requisite like that uh, or for sale they say uh, 10 million rupees I for sale like that because at the time not allow this this money this requisite like that no? equivalent to that 10 million rupees like that such kind of the or families are not allowed because sale or because already there, medical treatment to the patient. so such kind of the, such that that the disease is a, which are ajiva. so head you to know, this, ajiva, this called one kind of sila, four kind of sila. so four kind of sila is a product by prototype by meditation. meditation, especially area avidya sila to control ear, nose, tongue, No see, here, are, the, 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 the jadi pertanyaan tadi bagaimana melatih dan menjaga sila supaya sempurna jadi saya dah menjawab uh, dengan, dengan dengan melatih meditasi juga bisa dan saya itu juga menjelaskan ada empat macam sila. Yang pertama adalah samwara sam indria samwara, ha? Huh? samwara sila. Pati baga samwara. samwara sila. Nah, itu untuk biku ada 227, untuk saya lekan kan 10, untuk umat awam ada 5 atau 5 atau 8 ya. Itu samwara sila. Terus yang kedua ada indria samwara sila itu itu untuk menjaga mata, telinga, hidung semua semua lima indria kita supaya tidak melihat ke sana kemari gitu. Jadi kita jaga supaya yang uh, jasa moral sila ini tidak melihat kesal kemari. Yang ketiga ada namanya ajiwa ajiwa parisudhi sila itu sila untuk uh, penghidupan yang benar. Untuk umat awam penghidupan yang benar itu seperti tidak menjual senjata, tidak menjual racun, tidak menjual manusia atau seba dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya atau biku itu uh, mata pencarian yang tidak benar itu misalnya memberikan pelayanan kesehatan, misalnya seperti mengobati orang, mengobati umat awam ya, mengobati umat awam atau memberikan refleksi atau massage gitu itu nggak boleh untuk biku atau sahale karena setelah memberikan memberikan pelayanan kesehatan seperti itu nanti umat awam ini akan merasa merasa berhutang berhutang pada saya atau biku dan akhirnya mereka akan memberikan apakah itu dana berupa uang misalkan tadi kata saya itu 10 juta nah itu tidak boleh diterima ini termasuk salah satu mata pencari yang salah bagi seorang biku atau sahale Kemudian ada yang namanya empat um, saya empat saya sanisita sila itu berke, berkenan dengan kebutuhan yang setiap hari pagi kita baca itu pati sangkayo niso jadi kita harus merenungkan empat macam kebutuhan itu kebutuhan akan pakaian makanan tempat tinggal dan obat-obatan yang kita gunakan jadi semua sila ini semua macam, empat macam sila ini dilindungi oleh meditasi juga diperkuat oleh meditasi jadi dengan bermeditasi indria, indria uh, kita, lima indria kita juga tidak lebih terjaga, tidak melihat kemana-mana. Jadi kalau kita tidak tidak menjaga indra kita, biasanya meditasi kita juga bisa turun. Gitu, kata saya tadi seperti itu. If we practice sila and practice meditation, and then how to protect ourselves from the sila person? The, the external oh. person. Yeah, do not go to that place. <laughs> do not go to that place because they make a lot of mistakes, understand? So, stay far from there. Don't see the person. <laughs> Don't Don't associate with them. silapas sila fasi. semua kayu pertanyaan tadi, kalau kita sudah punya sila yang bagus, bagaimana kita uh, melindungi diri dari orang yang tidak punya sila? Kata saya tahu, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Jadi seperti di Manggala Suta ada Asewana Cabalanang, Pandita Nanca Sewanang. Itu artinya kita bergaul hanya dengan orang-orang yang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang tidak punya sila. Namasari, Do, do sila, right? <laughs> di taman sari semuanya punya so, sila so kan here, tinggal di sini pandita di no, <laughs> kata saya di taman sari cuma orang-orang bijaksana pandita jadi semua punya sila di sini hmm. oke okay, nada pas mau tanya tadi meng nyambung cerita soal pakai sandal dengar dhamma itu kalau untuk umat awam kita sambil dengar dhamma dari misalkan dari YouTube gitu kan bukan secara langsung itu sopan nggak gitu kayak seperti kayak saya udah cerita kalau di dawe kan di dapur bisa nyambung dhamma atau gitu kita sampai dengar tapi kalau di tempat saya ada, kan nggak pakai sandal kalau kayak kita di sini di dapur atau di mana sambil kerja dengar dhamma pakai sandal itu sopan nggak terus atau sambil baring Terus putar parita juga itu kan termasuk damai itu sopan enggak? ya yeah, respect, respect mind is important everyday. Respect, respect, respect mind. Respectfully listen and no problem. Any puja. Kalau pada saat itu postur apapun boleh, yang penting kita punya pikiran yang uh, menghormati ya, pikiran yang hormat kepada dhamma itu. Pertanyaan yang lain, Mbak? Uh, ini soal, maksudnya kayak keikpan sama mana Misalkan saya lihat Apakah boleh maksudnya mereka punya Kalau menjadi saya apa Harus sudah nggak ada account di bank gitu Rekening bank uh, Kalau masih ada gimana Terus seperti misalkan Kayak HP kan punya pulsa Itu bisa dikategorikan gimana ada uang Atau seperti kayak zaman sekarang kan Kayak ada topet online-online gitu Belanja online kan Ada biasa Shopee Pay atau apa kan Biasa ada beberapa yang punya Shopee Pay gitu, itu bisa termasuk kategorikan uang melanggar sila enggak, Mbak Terus kalau saya lihat ada punya aset juga seperti punya rumah atau apa gitu, itu gimana, Mbak Terima kasih. So this uh, important is uh, mind. Mind is very important at that time. So in the mind is uh, something they obey, not the permanently because the temporary, temporary, temporary. and then it's very difficult to relinquish everything right people <laughs> here to destroy again here to use <laughs> this money again so at that time during the during of the nation time don't use such kind of the cut attachment so mind is very important um, mine mind is mine is very important so i have to cut every attachment to the house car and Money, etc. bank account, like that. At that time, okay. Salary or bank. At that time, okay. Never mind. Uh, we allow. At good. Uh, so we had there We had that cannot, should not use uh, any, account money. So shopping, online shopping, have to use the. Uh, Uh, bank account or or transfer transfer money or like that. right? Huh? money. Okay, Digital money or see the money. So, June the order light sale or beku. Not allowed to use such kind of the enrichment. Jadi kata saya itu di di Myanmar pun ada sale yang ordernya temporary yang sementara ya. Jadi yang paling penting adalah pikiran ya, para, para, di orden itu tidak perlu relingwi semuanya, tapi para saat di orden itu harus dilepas kemelekatannya terhadap harta-hartanya itu, tapi tidak perlu dileng tapi dalam pikiran harus dilepas, sudah nggak ada kemelekatan dan tidak boleh dipakai, sedikit pun enggak boleh dipakai, dan jangan dipikir, jangan dipikirin juga gitu, dan uh, secara, secara aturan juga bikhu dan sayalah itu tidak boleh memakai uang ya, membelajarkan uang itu enggak boleh, jadi termasuk digital uang digital tuh nggak boleh seperti Shopee Pay itu segala macam tuh nggak boleh juga. Jadi kalau pulsa gimana bang? Pulsa HP gitu? Pulsa HP juga termasuk? Termasuk berarti nggak <laughs> boleh. Karena pulsa HP sekarang bisa dipakai untuk belanja juga. Bisa. Ya. Nanti. Kan? So because this, uh, before or day we always uh, advise to the candidate, please arrange before or day with the kapia. So before or day can arrange because Sally also not yet or day, Piku also not yet or day. Ada time lima and lima, everything can reach each other. Every, everything want to ask. Everything can reach. meaning is uh, can say lah like, kapia. After I order, you invite me with the with the requisit. Easily can say lah. Like, the time after order is kapia invite the Selin. Whatever Selin, please tell me. This okay, right? <laughs> <laughs> Jadi saya selalu menyarankan kepada mereka yang mau order, ya. Uh, sebelum orden tuh diatur dulu semuanya sampai sampai sebaik-baiknya dengan kapia. Jadi sebelum sebelum orden tuh mungkin titip uangnya atau bagaimana ke kapia. Pada saat itu kan masih belum orden ya, masih lay people, masih umat awam. Jadi umat awam mengatur mas uh, melakukan pengaturan uang terhadap umat awam itu masih boleh. Tapi kalau sudah orden tuh nggak boleh nggak boleh melakukan pengaturan. Jadi sebelum orden itu sudah ngomong ke umat awam, misalkan dititipkan dititipkan uangnya terus ngomong ke kapiannya nanti selesai orden nanti uh, Warana ke saya atau undang saya kasih tahu ini uang apa uang ini akan di itu dipakai saya gitu loh jadi semua diatur dulu sebelum order gitu setelah order nggak boleh diatur lagi termasuk kayak seperti misalkan punya aset seperti rumah properti gitu semua juga harus lepas uh, oke oke okay. okay. belong to the under the selingi the, nobleman no can you use as monastery Ah, house <laughs> Yeah. rumah atas nama saya Lai, itu nggak nggak masalah bisa juga dipakai sebagai monasteri katanya terus maaf masalah masih lanjut masalah uang Jadi kalau misalkan kayak ada dulu ada yang sayado mengatakan bahwa seperti kalau kayak seperti kita saya lihat terus kayak kita ada yang dana terus mengatakan saya transfer kamu uang senilai gini itu boleh nggak karena kata sayado katanya udah termasuk pelanggaran gitu kalau kita mengetahui ada orang Mendanakan uang ke kita gitu walaupun okay. dalam bentuk transfer Bante. Uh, according to Rui is not long like that. Secara aturan enggak boleh. Okay, so because then. the Kapia have to learn how to how to arrange for sale of people. Jadi karena itu Kapia harus harus belajar ya bagaimana cara melayani biku atau saleh yang benar gitu. Bahkan lagi di saleh had sale had no nisegiya budget dia. So biku hasilnya nisagia pacetia. At the time, more strict for the biku. Tapi untungnya saya leh tidak ada pelanggaran nisagia pacetia. Jadi lebih gampang. Tapi Untuk biku ada nisagia pacetia, lebih susah. Baik Bante. terima kasih. Oke okay, off the line. a masa ya sudah. Oke, we 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 also hop. sleep. Make on sudah. Oke okay, sleep. नमो दशा भगवत सम्बुद नमो तर भगवत आर हाट नमो तस्सा भगवतो अरहतो तो समुदशा အဝမေစုတအေကစမရမဝစခစုာတတညကြီလောကထူစမေမောဝနေမောတာပေကုစခနစတပကျမတေ်ရပေကုစတရီစပေဟေဝလာတေရ။ တသဟိစ္စလောကဒတုဟိတေဝတရေဘူးယေနစန္နိပတိတဟန္တိဘဂဝန္တံတဿနာယိဘိကုစံဃံဇာအထာကောချက်တုနသောဒဝသဂိကနာဒေဝတနေတတောစီအယခဘဂဝစကေสุယရတိ ကဗီလာဝတ္တစေမဝေနမတဝိကုစငေနစတေပဉ္စမန္တေယိကုစတေဟိသဝေဟဝရတေသာဟိစ္စလောကဒုဝိတေဝေတယိပုယေနစန္နိပတိတဟွန်တိဘဂဝတံတဿနာယဘေကုစံကံချာ ယန္တုနမယံမိနဘဂဝတေနုဘသံဃမေယာမဥပါသံဃမေတောဘဂဝတောစန္ဒီကေပ္ပခြေကံဂာတဝ ase ယမတိအထာကောတာဒေဝတ္တ स्य အတာမိနာမဘလဝာပုရိသစမေတိတဝဘာပစာရိယ သသရိတံဝဘသမေတိယာဧဝမေဝသုဒ္ဓဝဆေစုတေဝိသံတရိတာဘဂဝတ္တူရာတ္တပတုရိစုအထာခေါတာဒေဝတာဘဂဝန္တဘိဝါဒိတ ्वा ဧကမန္တအထံစုဧကမန္တထိတောခေါဧကဒေဝတာဘဂဝတ္တသံတိကေ इव गाथा हवसि महासमयौ पौनस्वे देवाकाय समागता अगदमई मदम समयं दखिताया पराजिता संगन्दि अथा को अपरा देवता भगवतो संधिके इमा गाथा हवसि तत्रैव कौ समाद सुचितमतनो उजुगकं सु ສະລະເທວະນິຕານິເກໂຕອີຣິຍານິຣຂັນດີປັນດິຕາຕິອະຖາໂກອະປະຣະເທວະຕະບະໂກເວໂຕສັນດິເກອີມາກາຖັ່ງອະບາສິຈິດໂຕອະຂິນຈິດໂຕບໍລິເກດະເກນເວຈະມະເນຈາ तेजनदिस्सौद्धाविमलाचक्कुमेतंसुतੰ တ स्ससुसनागादी यथाकोअपरादिवेत भगवतोसन्धिके इमागाथाअवसि येकेजीवोदन सनागदस्सने तेगमेसन्दिअबाया भूमे पहायमनुसंदेहं देवकायं परिपुरिसन्दिदि देवतस्सनिपादा attha kho bagawa vegu amadesi yebu yena vega vedassa sulogara tu sudevassa sanibadita honti tathagatana dassanaya vegu sangañca yebhi devegahesu adida matanara dosam samasambuddha တိသ వివగో တ నైత బమయేవ దేవే తస్సని ပတိ ట యేసో సయత విమేష్యేతరహి యేపి దేవేగ ဝိပဝေ సం တိ అనాగ တ మందానర తో సమసం బుద్ధా တိ స వివగో တ నైత బమయేవ దేవే తస్సని ပတိ ట ဝိ సం တိ စေယတာဝိမေရှင်ဧတရေအာတိကိသမိဘေကဝေတိဝကယနနာမတိကိတိသမိဘေကဝေတိဝကယနနာမတိတိသေသမိဘေကဝေတိဝကယနနာမတိတံစုလာထသာဒုကမ္မနသိကိုတဘဆေသမီတိအေဝံဗန္တိတိကတေဘေခုဘဂဝတဘေစ္စသဘဂဝေတရော စီလောကမနုက္ကသမေယတဗောမဒရစိတံယေစီတဂိရိကပါရပိတတသမယိတံပု ருष्या ဝသန္တိရောမန်သဝိသုနဟောဒာတမလသသုတ်တဝေပစန္နမနာဝီလံပေယဝိဇသတိညတဝဝနေကာမိလဝတဝေ တတအမန္ဒီသတ္တသဝေကိသသနိရတိ။တေဝกายဝေကန္တတေဝိဇနာတဘေကော။တေဇရဝမခလုံးသုဒဝဗုဒ္ဓသศาสနံ။တေ सव ဒုရဇနာမနောသနတသနဘေကိသတ္တမတေကိုศาสသတ္တရီ။ စေတေကိသသနမနုသနမတ္တဆုအဘိကိဏ္ဍမတ္တကိုတိသသဘဗုတောတ ञ्च sabbavinyaya ယောတိတဝါနစ္ခုမတတောမန္တိသတ္ထသဝေကိသသနိရတိဒေဝကာယဝေကန္တတေဝိဇာနာတဝေခော ယောဂိတိသာမိကိရာယံတုဘောသသတ္တသသတိယကဘုမာကပိလဝတောဣတိမန္တုတ္တိမန္တောနဝန္တယဿစိနောမောဒမာနံပေကမုံပေကုနသမိတိဝနံ၆သာသဟိမဝတယကန္တနတဝနိနောဣတိမန္တုတ္တိမန္တောနဝန္တယဿစိနော ဘောဓမာနိဘေကာမုံဘေခူနစမိတေဝနသတာဂိရာတိသ္ဆ सय ခန္ဓနတ္တဝနိနအေရိမန္တုဇုတိမန္တောနဝတယဿစိနောဘောဓမာနိဘေကာမုံဘေခူနစမိတေဝနယေချေတေဆလသ္ဆ सय ခန္ဓနတ္တဝနိနအေရိမန္တုဇုတိမန္တောနဝတယဿစိနော မောဒမနာပေကမုံဝေခုနစမိတိဝနဝိဿာမေတ္တာပ ञ्च စတယကန္တနတဝနိနဣတိမန္တုတိမန္တဝနဝန္တယသစီနမောဒမနာပေကမုံဝေခုနစမိတိဝနကုဝီရရာဇာဂီကိုဝေပုလ္လသနိဝေသနံ

โมรามะนาเบกามงเบกุณสมิเทวนันตักขนณาจาริสันราชาวิโรโนดันปัสสาสีโกบาลานันติเวลิมาราชายาสัสสีโสโอเดวิตัสสเวโออิเนะมะมะบาลังอิริมโนจุดิมโนโหนโนโยยสัสสีโน โมรามะนะเบกามุงเบกุณะสิมิติวะนังปัจฉิมัาจาริสรายาวิรูปกภสาสรินาคานัิจาริเวตีมาญาัสสาสีสาุตตาบิตาสาวเอวะยานามะมะบาลังเอติมโนจุติมันโหนโหนญาัสสินา

ပုရိမန္တိစန္ဒတရတဒကိနေနဝိရုလကပချင်းမေနဝိရုဘကကုဝေရောတရန္တိစံဇတရောတေမရာဇဆမန္တာဇရုရောဒိသံတတလမနဟထံသုဝနေကဘိလောတဝေတိစံဝယဝီနောဒသအာဟုဝဉ္ဇနိကသတံ မယောကုတေနုဝိတေနုဝိတောဇဝိတုဒောသံစန္တနောကမစေတောဇဂိနိကံနိကံတုဇာပဒရောပပညောဇာတိဝသုတောဇာမတတိစေတသိနောဇဂနာဝနရောဇတိသဝအာကံပစ္စိကောဇီဝတိဝရူရီယာဝေချသံဣတိရှင်ရေဇာနာကရဝသရာဇုပိ မောဒမနဝေကမုံဝေခုနစမိတိဝနအထာဂုဏကသာနာကဝေဆာလသာတ္တစ္စကကဝလသရဂုပါယကစာညတိဗိယာမူနသဒရထာဇဂုဏကယဿသိနအေယဝနမနကောသောဘဂစမိတိဝနဤနာကရာဇိသာသံတိ เทวฤจาเวกิวิสุราชคุโวิหายสาเทวนัมมะจัปปัตติจิตราสุปันนัยติเทศนามอเวนทรานาคราชนามกาสีสุปันโนทเคมามกาสีพุทธောสันนายวาจยุวเวนทนาคสุปันโนเสนมกสุบุรังจิตาวิจยเตนะสมุฏตสุรสิตา ဝဒရာဝသောစေတိတိမတယဿသီနာကလာကံကြမဝိသမသုရဒါနာဝေကသဝေဘခြေတိစုခြေတိဇာဘောနမုချိသံသတံကြပရိပုတ္တဏသဝေဝေရောဇနာမကစန္ဒေရှိတပရိစေနယောပတမှုပါကမုစမယောဒါနိပတံတေဘိက္ခုနံစမိတေဝနံ

ဝိန္တုတေဝသလိကြာသမဇဒုဝေမဇနသူဘာနိဿရေဝတန်ဓမောကိုပုရကတ ्वा နေရသူဘာနိဿရေဝသုရိယမောကိုပုရကတ ्वा နခတံနိဝရကတ ्वा ဂောမန္တဝလကဝဆုနဝဆောစိတောစကောဘဂပုရိတတောတစေဒသဒာกายသဘေနနတ္တဝန္နိန ဧတိမ ਨ ောจุတိမ ਨ ောဝနောတ္တယဿ సిన ောဝရမာနာမိကမုံဝေကูนသမိတိဝနအထာဂုသဗုဒေဝဇလမေကိသိခာရိဝဣရဂာဇရောကြာဇာဥမ္မာပုပ္ပာနေဝစီနောရုနသဒဝဇာจุတာဇနေဇကံ ສຸရိຍະລຸຈິຍາໂກອະໂກວາສະວະນິສິນາດສະຣະສັດຕາກາຍະສະເວດນຕະວະນິໂນອິຕິວະໂລຍຸດຕິມະດໍນະໂນໂຕຍະສສິນາມໍດະມານັງເບກາມົງເບຂຸນະສະມີເທວະນັງສະມານະມາສະມະນະມະນຸສະມະນຸສຸດຕະມາ ကေဒဝရစီကအာဂမနဘရိုစီကာတာကဝေယောဒေဝရေချလောဣတဝစီနာဘာယကမဘာယကအာဂုဒေဝယဿစီနာတသီရသတကာယသဝေနတ္တဝနိနဣတိဝန္တုจุတိမန္တဝနဝတ္တယဿစီနာမောဒမနာဘေကမုံဘေခူနစမိတိဝနံ သေ s s ာကကလည်းဘ oh ာလုံးငောဝေကနစသဟောရတရေရှဘမကောဒေဝဝိချက်ကနာသတမတရကကြမိစကအကြရသစိနသနယာကပဉ္စနောယောတိသဘိဝစတိဒဇိသတ काय သဝနတ္တဝနိနဣတိဝန္တုတိမနောနဝရယသစိနဝောဓမာနာမေကာမုံဘေခူနစမိတေဝနံ केमीया तुसीताया मकाटकचयस्ससिना लमिरगालामसिताज्योतिनामाजासवानीमनटीनोअगठगोपरानेमिता दसिरसद्दाकायसपेदनत्तवनीना इदिमन्डोजुतिमन्डोणवन्डोयस्ससिना मोरामानाबैगामोंबैखुनसिमिदेवन သတေတေဝနေကာယသဝေဒနတုံနနမနဝေနအကချုယေကျင်ကြီးသတိသသပေါတဇတိမကိနောဂတေနမနစုံတေခေဘောဂတရနာကချန္တဝသီတာတိက ਸੁ ปรမปรမတောจဗုဒ္ဓဣတိမတောသရကုမာရဒေသောจသောဘာဂစမိတိဝနံ သဿဘဝလောကနာမောပရမပိတတေတိဥပပန္နောညုတိမံတောဝိသမကာယောယဿစိသောဒစေတအစ္ဆလာဂုပ္ပခြေကဝဆဝတိနတေစံဇမံဇတောအာဂရိတောပရိဝารိတောတေချသဝေဝေကံဒိဆိုင်ဒေဝိစ္ဆဘရမကေမာလဆိုင်ဝေကာမိပဿကနသမတိယံ ဧတဂရေတမတေတရာဂေနဘာဒမတုောသမန္တာပရိဝ ारे တမဝေါမှုจิตတကိုជីနံဣတိတထဝဆေနကန ोस ေနအပိစီပနိနဒရမေစ္စရကတဝနာပြီးရောယတဘဝစကောမိကိုတနယတ္တသောဝေจุကိုတရာအစပဂျူတဝတိစံကောတောအဆေဝစေ တဉ္စသဗ္ဗေညောထေရဝနစ္စကုမာတတောအာမရီသတ္တသာဝကိ sasana dirati မဟာစေနဝေကန္တေဝိညာနာတဝေကောတေဇနဝမဂလုံးသုတဝဘုဒ္ဓ sasana ဝိဒရာဂေဟိပကာမောနေသလောမဗိအေဂျယော ສະເວဦເຈດາສັງຂາມະ ભ ຍາຕິຕາຍະສສະສິນາໂພດນີສາພຸດເທ හි ສາວະກະຕິຈະເນສູຕາຕິມາສະມຍະສົຖັນນິທິຕັນ

Yeah, yeah. At that time, 500 hundred arahant and Buddha, two maybe. And then list is a 500 hundred arahant. They no need to attain again. or oh, arahant, all oh, arahant, all arahant. So no need to attain again. At that time, no two maybe. At that time, all are list ten are diva Ah, oh, like that. Oh. Di pertanyaan tadi saya mengatakan kenapa tidak ada manusia yang mencapai pada saat masa Sutta? Mungkin karena Buddha tidak menyebutkan nama manusia ya tadi seperti itu ya. Tapi kata saya tahu di situ yang yang, yang yang manusia di sana hanya Buddha dan 500 arahat. 500 bhikkhu itu mereka sudah semua sudah arahat jadi tidak perlu ada pencapaian lagi. Jadi yang itu. Oh, dewa yang mau attain Indah Masamaya di They already planted in Indonesia before. After that, they reached to the Dewa dan Brahma. Jadi saya mengatakan semua Dewa dan Brahma yang mencapai masa yang mencapai kesucian di Mahasamaya Sutta pada saat itu, mereka sebelumnya sudah berlatih <laughs> di Indonesia. Jadi setelah <laughs> itu mereka terakhir menjadi Dewa di sana dan mendengarkan Mahasamaya Sutta dan mencapai tingkat kesucian. Correct. Benar gak? Surely, they already played this in the human war because they have food army, so they attain, just less than it. There are four kind of person. Four kind of person. Uh, number one is the number one is the pradatu. Uh, i sorry. Uh, number one is the <laughs> Sorry, ukiditenu <laughs> okay, person. Ukiditenu okay, meaning is a short tomato or hindi.

yang pasti semua para dewa dan Brahma itu sudah pernah berlatih sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Jadi ada ada empat macam tipe manusia, eh tipe, tipe bukan manusia ya, empat macam tipe bagi mereka yang bisa mencapai kesucian. Yang pertama adalah mereka yang hanya mendengarkan dhamma sedikit, yang singkat saja mereka bisa mencapai. Seperti seperti Bante Sariputra, Monggalana, mereka hanya mendengarkan satu bait saja yang tadi baiknya dibacakan oleh Sayadaw, dengan yang baik itu aja mereka mencapai sota panah. So for example, lotus flower already coming out from the water, other than they waiting the sunshine only. Jadi mereka itu bagaikan bunga lotus yang sudah keluar keluar dari air ya. Jadi mereka hanya mendung men, cukup mendapatkan sinar matahari aja mereka bisa mekar gitu at the time sun 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 arise just touching the lotus at the time they bloom jadi <laughs> kalau ada cahaya matahari yang menyentuh bunga itu sedikit aja maka bunga itu akan mekar such kind of us have to already accumulate parami me hundred thousand kapa untuk menjadi orang-orang seperti itu, mereka harus mengumpulkan parami selama 100.000 kapal. Sorry Buddha yang mau kelana is that what since you 100,000 cup. Untuk untuk Bante Sariputa dan Monggalana mereka mengumpulkan keparami selama satu asan kea dan 100.000 ribu kapal. Maybe many life in Indonesia, not one life. Mungkin banyak kehidupan mereka lahir di Indonesia, bukan cuma satu kehidupan. <laughs> Number two is a wipeju tenyu, wip wipanju wip wipeju wipeju tenyu, wipeju tenyu, wipanju tenyu. Yang kedua namanya Wipaci Like the Pecah Wagiya, like Kodenya Wapapadiya, Ma Nama Asaji. Like they have to listen to the long Dhamma talk, like Dhamma Cekka Potana Sutta, At the time, they also join the Dhamma time, at the Kodenya at the Sotapati Mega. Hmm. Jadi tipe yang kedua ini mereka harus mendengarkan mendengarkan dhamma yang agak detail ya, agak panjang baru mereka bisa mencapai tingkat kesucian misalnya seperti Pancawagya Bhikkhu seperti Bante kondanya itu uh, setelah selesai dhamma cakapawa tanah itu beliau mencapai tingkat kesucian sotapana they also had to already accumulate mereka juga, orang seperti itu juga harus mengumpulkan parami selama 100,000 kappa number is a Niyap, Niyapugla, Niyapugla. Tipe yang ketiga namanya Neyapugala. Pugalami. Just listening to the motto no ana. Have to practice step by step. At the time, in that, in that light, he surely attain. If he not practice, cannot, cannot attain. If he practice, will, will attain. Such kind of person called Neyapugala. Tipe yang ketiga namanya Neyapugala yaitu orang yang tidak hanya mendengarkan damatok saja, tapi dia harus berlatih setahap demi setahap. Kalau dia berlatih, maka di kehidupan itu dia bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi kalau dia tidak berlatih, maka tidak bisa mencapai tingkat kesucian di kehidupan itu juga. So, number four person is a cannot attain in this life. Just fulfill parami only. He try a lot. He try hard also cannot attain in this life. But this life possible tipe yang keempat adalah mereka yang tidak bisa mencapai tingkat kesucian di kehidupan itu juga. Tapi kalau mereka berlatih dan berlatih dengan keras di kehidupan itu, maka kehidupan selanjutnya mungkin bisa mencapai. This pada Orang ini disebut daripada pada -pugala. pada -pugala. Pada So you are among the four which kind of type which type? Jadi di antara empat tipe orang ini, Anda termasuk yang mana? necessarily among the four, you are which, which, which number, number one, two, three, four. For mm. <laughs> mm. number three, number three. Because mm. number one, two are uh, already pretty Number three, possible now. Jadi kata saya Dao, di uh, zaman sekarang ini nomor satu dan nomor dua sudah tidak ada, sudah parani biasa semuanya. Jadi kemungkinan nomor tipe ketiga masih ada di kehidupan ini. Have you plate you attain, If you are not plate not. <laughs> Jadi kalau berlatih di kehidupan ini maka bisa mencapai, tapi kalau tidak berlatih tidak bisa mencapai. So la like buddha tha also uh, armadana, madana siddhi. Jadi mahadana. Very rich person, wise family also rich, husband family also rich. Jadi di zaman Buddha juga ada namanya mahadana. Jadi uh, orang yang sangat kaya dari pihak laki-laki sangat kaya dari pihak wanitanya juga sangat kaya. So they are billionaire, so they are enjoying lot uh, sensual pleasure. Jadi mereka itu termasuk milioner, bilioner, milioner ya. Mereka men uh, banyak men menikmati kesenangan duniawi. So they also know the uh, learn the education also. So finally they are all property are lost and they OH anti OH they are all lost property also at that time they had to they had to they had to stay like the beggar at that time one day one day that the they are very old maybe wife and husband very old so they are waiting in the tiny hall big hall tiny hall near tiny hall they are they are waiting there let over of the people and then the time, buddha see buddha saw husband and wife and buddha Buddha Samai. And then when Ananda another ask, why Buddha Samai? See Ananda, this wife and husband, this couple, if they practice young time, husband will be around, wife may be anagami. Like that. Jadi suami istri ini mereka kan sangat kaya. Jadi mereka juga tidak banyak belajar karena sangat kaya. Tetapi di masa tuanya itu karena sering menghamburkan uang, mereka akhirnya Uh, semua harta mereka hilang dan mereka jatuh miskin, akhirnya menjadi pengemis. Dan mereka menjadi mengemis suatu saat uh, karena sudah tua mereka mengemis di um, di tengah jalan atau di depan wihara mungkin ya, uh, di depan wihara mereka menunggu makanan sisa dari para bikku. Pada saat itu Buddha sedang berjalan keluar dan Buddha melihat mereka sedang mengemis makanan dan Buddha tersenyum. Dan Ananda bertanya kepada Buddha kenapa Buddha tersenyum. Hmm. Buddha mengatakan ananda mereka ini suami istri ini kalau masih muda mereka berlatih suaminya bisa mencapai arahat istrinya bisa mencapai anagami so young time ini first first age first age means the under the 30 zero, call first age maksudnya masa muda itu adalah tahap pertama kehidupannya tahap pertama kehidupan tuh artinya di bawah 30 di bawah umur 30 disebut uh, masa muda So without all day, they, they also do business. At that time, also they will be number one rich in their paranasi. Jadi meskipun mereka tidak tidak ditabis jadi biku, mereka kalau mereka melakukan uh, bisnis, mereka akan menjadi orang yang paling kaya di kota itu. Okay, so first age they are not petty, not do business. But second age, second age meaning is a uh, under under the sixty. Jadi kalau mereka pada masa mudanya tidak berlatih dan tidak melakukan bisnis, maka di tahap kehidupan kedua itu antara 30 sampai 60 itu dinamakan tahap kehidupan kedua. Second is they they practice accordingly sila samadhi dipinya. at the time husband anak anagami wife be sagadagami. Di tahap kehidupan menengah ini di bawah umur 60 ini kalau mereka, uh, mereka berlatih sila sama dipannya, yang suami ini bisa mencapai anagami, istrinya bisa mencapai sakadagami. So second A also never mind. Third age, third age also can practice. more than 60. More than 60. Nah, at the time they practice more than 60 years old. At the time husband will be sakadagami, wife maybe sotapanna walaupun mereka tidak berlatih di, di usia di bawah 60 ini dan melewati masa tua, masa tua itu di atas 60, kalau mereka berlatih, sang suami ini bisa, menja bisa menjadi sakadagami, istrinya bisa menja menjadi sotapana. If they do business, second age, they will be second which and third age, they will do business at that time maybe. Number, number, number three, which person. Hmm. Jadi kalau di tahap, usia tahapan kedua itu kalau mereka melakukan bisnis, maka mereka bisa men menjadi orang kedua terkaya di kota itu. Dan kalau di tahapan ketiga itu yang di atas 60 mereka melakukan bisnis, maka mereka bisa menjadi orang terkaya nomor tiga di kota itu. So they not practice, not do business. So they are probably also lost and also business also all gone and all property also gone. So finally they become beggar. So they very late to see to me with the Buddha. Jadi karena mereka tidak berlatih uh. dan juga tidak menjalankan bisnis, akhirnya parami mereka pun hilang begitu saja. Jadi harta pun hilang, tidak berlatih juga, dan akhirnya mereka terlambat ketemu budanya itu sangat telat karena sudah sangat tua. Even though they had parami to attain arahship, at that time Buddha not give the matter to them because too late to to receive the at the time Buddha just semai uli. Jadi meskipun mereka sebenarnya di kehidupan itu punya parami untuk mencapai tingkat kesucian, tetapi waktu itu sudah terlambat pada saat ketemu Buddha. Jadi Buddha tidak memberikan ceramah dhamma kepada mereka, hanya tersenyum saja. So after meeting with the Buddha, not so long, they also pass away. Setelah ketemu Buddha, nggak berapa lama mereka juga meninggal. And also Buddha not say when they were be attained. Buddha, Buddha not say in the sutta. Buddha juga tidak memberitahu kemana mereka terlahir selanjutnya. Mereka tidak, uh, Buddha tidak mengatakan di Sutta itu. So because is that any any anyone who has parami if they are not practice not attain sure. Oleh karena itu bagi mereka yang punya parami kalau tidak berlatih tidak akan mencapai apa-apa. So because they have to practice diligently today tonight. Karena itu kata saya harus berlatih dengan tekun malam ini hari ini juga. Ok, y da me po nhan Asa we wan ho tu Y da me po nhan Ni ba na sa Pa ho tu Y da me po yo ho tu mama ma po ba gang saba bajemi Tesape Mesama punya vagan labandu